tanggal 4 Juli, hari kemerdekaan Amerika. Dan sekarang kita akan pergi berenang ya, di tempat yang sama seperti kemarin. Habis itu kita akan pergi lagi lihat fireworks di kotanya kita. Karena kemarin kan kita pergi lihat fireworks di kota yang 1 jam dari tempatnya kita. Sekarang di tempatnya kita tinggal, guys. Jadi sekarang ini kita lagi dalam proses mendejavuing kita punya life. Kita lagi proses mendejavukan kita punya hidup ya. Terulang kembali seperti kemarin. Oke guys, jadi sekarang kita akan pergi menyeberang ke sana. Kayak itu pulau-pulau kecil, kalian lihat itu? Batu-batu kecil ya. Kita akan naik ini. Ini floaty. Mister sama Ryan akan dorong kita ya. Jadi saya sama Tina di sini, guys. Temperature's gonna go down here soon. Ini kalian lihat ini matahari, guys. Dia sudah mulai meredup ya. Jadi sudah agak dingin ini. How about we cancel? How about we don't have to go? How about next time? That's fine. Tadi kita ke sana, tapi saya lupa bawa HP dan itu pun saya sudah takut-takut ya. Karena ini daerah-daerah sini kurang dalam, guys. Tapi kalau sudah dekat-dekat dari itu sana batu yang kita mau pergi. Kalau sudah mendekati itu, guys, dia sudah drop jauh ya ke dalam, sudah dalam sekali. Okay, now that I got fins, I can push you guys. Go, 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 go. Kalau saya tak bantingin dikasih ini HP rusak ya. Oke, jadi kita sudah mau sampai ke batu, artinya ini sudah mencapai kedalaman ya. Sudah mulai dalam. Mister tinggalkan saya, paling kurang ajar. Ini Mister. Kita sudah mau di sana, sudah mau sampai, guys. Ini sudah dalam sekali nih, guys, daerah sini. Air juga sudah mulai hijau ya. Oke, kita sekarang sudah tiba di sini. Go down there. Ryan, be careful, honey. Tata lake, aku nak Ryan. Sekarang ini batu, guys. Ini sekitarannya. Ada lagi batu di bawah air ya. Tapi setelah itu, dia sudah dalam sekali, guys. Kalian lihat itu, masih kalian bisa lihat itu batu-batunya di dalam air. Tapi kalau sudah ke dalam itu sudah drop. Kedua orang ya. Cari aman dia, guys. Berenang di samping-samping ya. Supaya kalau kenapa-napa dia bisa langsung berpegangan. Look under water. Come here. Come here. There you go. Daddy, Athena, look at me. I caught Athena. A fish. Is it good, Mom? Yes! Good job! Mom, is it good? Did you get it, Mom? No, she's good. Did you get it, See, it was worth it, right? It's good. Mom, it's good. What? Oke, jadi seperti kalian sudah lihat, tadi saya sudah terjun ya, seperti ikan paus terjun ke air. Itu hasil dari paksaan Mister. By the way, sekarang kita akan kembali ke situ, ke saya punya mertua, karena dia sendiri, kasihan. Dia di hatinya sudah senang ya, karena dia sudah berhasil paksa saya. Karena kalau ada apa-apa, dia paling senang sekali paksa saya, guys. Karena dia tahu bilang istrinya paling penakut ya. Jadi kalau istrinya bikin, dia senang sekali tuh, guys. Jadi... I'm proud of you for jumping, hon. Saya baru mau tanya, I'm just about to ask you. I am. I'm gonna get you guys. Are you happy, Daddy? Yeah. Are you gonna eat this fish for $5? Sure. Okay. Oh my gosh, that's cool. I'll do that again. That's so fun. I'm gonna add my face. Oh!
Come on, you can do this. Come on, Orion. Come on, Orion. You can do this, Orion. There you go. Good job. Itu sana Grandma. Kita akan pergi mendatangi Grandma. You're overexerting yourself. You're breathing too heavy. He's working too hard. Guys, that looked like fun. Did you see me jump? I saw you jump. Finally. Oh, you've never jumped before? I'm scared. Sean forced me, so I said, okay, fine. I heard fine. Him laughing. Nice. Yeah. It was fun, though. It was fun. I was standing here like you could feel warm pockets of warm water. Right, yeah, that's a so good. That's a warm spot. Yeah. So good. Many hours later. Okay guys, jadi kita sudah pulang berenang, kita sudah hangus, gosong, terbakar. Sekarang kita on the way mau pergi lihat fireworks ya. Jadi sekarang ini sekitaran jam 7 malam. Jadi 3 jam lagi baru itu fireworks dinyalakan guys. Jadi kita masih punya banyak waktu. Cuma yang kita kehabisan sekarang ini tempat parkir itu yang akan setengah mati kita cari. Tapi ya, semoga kita masih dapat tempat parkir guys. Oke guys, akhirnya kita di sini juga. Kalian tahu kita keliling ke sana kemari cari tempat parkir, akhirnya dapat yang kosong. Ya, Mister bilang pasti enak kalau kita masih kecil seperti itu eh. Bisa duduk di keranjang saja terus ditarik-tarik seperti Atina. Tadi Orion bilang, iya saya juga bisa tidak mama? Sebenarnya bisa, kok terlalu berat. Orion sekarang sudah berat sekali ya. Orion sudah tambah berat, sekarang sudah tidak bisa lagi didorong-dorong seperti itu guys. Sekarang dia gilirannya yang dorong-dorong ya. Gilirannya membantu orang tuanya. Sekarang kita lagi cari spot untuk duduk, untuk lihat kembang api sebentar ya. Di sini saya pakai saya punya sepatu kesayangan. Karena kalau saya pakai sepatu ini tidak terlalu kelihatan pendek, guys. Kita kan semampai, semeter pun tak sampai. Tebal toh, tebal. Diameternya itu guys, tebal. Kita find spot. Deng-deng-deng. Dan yang bagusnya tidak ada orang guys, jadi cuma kita saja. By the way saya pakai ini baju. Kalian tahu ini baju? Bajunya Mister ya. Kemarin dia beli dua. Nah, saya ambil satu. Jadi saya potong, saya kasih jadi V-neck. Terus saya potong juga di bawahnya sedikit supaya tidak terlalu panjang ya. Karena kemarin ini panjang sekali guys, sampai sekitaran sini. Oh, beautiful. Right? Yeah.
this test. Kalian lihat guys, sudah banyak orang. Kita beruntung ya, kita datang 2 jam lebih awal. Eh, sudah hampir 3 jam kita di sini, guys. Kalian lihat itu? Sampai ke ujung sana. Kita punya parkiran di sini. Saya punya ipar, mertua saya dan saya punya teman di sini, guys. Net-net, say hi. Uncle, say hi. Mereka di sana lagi ada kan konspirasi, guys. Oke guys, sepertinya itu kembang api sudah berakhir ya. Sepertinya mereka ada kesalahan teknis. Karena tadi memang kita lihat itu kembang api mereka kayak tidak beraturan. Pokoknya kayak beda dari yang biasanya ya. Jadi sepertinya mereka punya kesalahan teknis. Jadi sepertinya itu barang-barang sudah selesai. Sekarang kita akan pulang dengan kekecewaan, dengan hati yang kurang gembira karena kurang dapat begitu ujung-ujungnya, guys. Ini kembang api tadi sudah berakhir 10 menit yang lalu, guys. Tapi kita masih bertahan di sini menunggu. Siapa tahu ada keajaiban ya. Siapa tahu mereka masih bikin. Ternyata tidak ada, guys. So nice out. It is. I love it. Kita sekarang lagi di situasi genting karena kita punya bensin habis dan pom bensin tutup. Selamat. It catches you by surprise, huh? It's over. I like the colors in that one. Beautiful. Yeah. You were like ants. This should be like the fireworks display we saw earlier.